Unjuk rasa masyarakat anu nolak rancang undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP mayeng dilakonan di Kabupaten Sumedang. Mang rebu-rebu warga timang pirang organisasi massa nyorang long march atau konvoy di Jalan Protokol Kabupaten Sumedang poe Minggu berang 12 Juli 2020. Mang rebu-rebu massa di sajumlah ormas di Kabupaten Sumedang nyorang unjuk rasa nu dipapaisan ku long march serta konvoy di Jalan Protokol Sumedang poe Minggu berang 12 Juli 2020. Eta masa nutup Jalan Protokol timimiti Bundaran Alam Sari muruka gedong DPRD Sumedang. Eta unjuk rasa teh diaping kalawan rekep ku pihak kepolisian Resor Sumedang. Dina orasina, eta nu arunjuk rasa ngadong sok dibolai kenana RUU haluan ideologi Pancasila atawa RUU HIP anu jadi polemik. Eta nu arunjuk rasa teh ngadong sok DPRD Sumedang nembrakeun pernyataan sikap nolak RUU HIP anu dierong ngaganggu Pancasila sarta neuleuman saha inisiator eta RUU HIP. Pernyataan sikap anak NPRI itu sudah jelas yang intinya bahwa kami anak-anak NPRI di Kabupaten Sumedang itu menolak adanya rancangan RUU HIP di mana disinyalir itu akan membangkitkan paham komunis, sehingga kami mempunyai sejarah kelam bahwa PKI itu memang seperti itu, sehingga kami warga masyarakat Sumedang di mana ada ormas, OKP, Majelis Taklim dan seluruh bagian masyarakat Sumedang menyatakan sikap tersebut. Satu tas masrahkan pernyataan sikap KDPRD Sumedang, eta masa antukna bubar kalawan tartib. Diki Guntara, Bandung TV.